Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya di Pohon Mix Mix ya. Kali ini saya akan membuat sesuatu yang sangat simple, yaitu bagaimana caranya membuat mie telur Indonesia. Jadi yang jauh dari Indonesia pengen merasakan mie telurnya Indonesia, nggak usah jauh-jauh pulang ke Indonesia atau mencari toko-toko Indonesia, bikin aja di rumah. Ayo langsung aja dengan bahan-bahannya. Ini 1/2 kilo tepung terigu, 2 butir ayam nanti saya akan kocok, dan sekitar 1/2 sendok teh garam, juga air secukupnya, kira-kira 1 gelas. Nanti jangan di semuanya disemuakan ya. Tuang aja sedikit-sedikit, kalau dikira adonannya kurang ditambah sedikit, kalau dikira sudah cukup, sudah stop. Oke, langsung aja dengan caranya. Sekarang ini telurnya sudah saya kocok ya, langsung aja di sini saya pakai tangan ngadoninya. Jangan khawatir, tangan saya udah bersih, udah saya cuci. Sedikit garam campurkan. Aduk-aduk sebentar, kemudian tuangkan telurnya, disusul dengan sedikit air, kemudian kita adonin sampai rata ya. Oke teman-teman, adonannya udah selesai. Dan tadi airnya yang 1 gelas tidak saya habiskan, tinggal sedikit. Jadi intinya diadonin dengan sedikit demi sedikit air. Kalau kira-kira adonannya sudah seperti ini, lemes, jangan dihabiskan airnya. Oke, biarkan kira-kira sekitar 10 menitan, ditutupin dengan kain biar adonannya lemes, kemudian kita giling. Setelah adonan istirahat selama 10 menit, sekarang kita taburin mejanya dengan tepung terigu sedikit. Kemudian taruh adonannya di atas meja. Seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita gunakan rolling pin bagi yang tidak punya mesin penggiling. Yang punya mesin penggiling langsung aja digiling. Oke, kita pipihkan seperti ini. Kemudian setelah dipipihkan, kemudian kita potong-potong menjadi beberapa bagian untuk memudahkan penggilingan seterusnya. Nah teman-teman, setelah semuanya seperti ini, sekarang kita pipihkan lagi 1 persatu. Kalau sudah dipipihkan memanjang seperti ini, tabur lagi atasnya dengan sedikit tepung terigu. Kemudian lipat-lipat seperti ini. Seperti ini ya. Langsung aja kita potong. Potong-potong sesuai dengan ukuran yang ibu mau. Kalau mau agak lebar seperti fettuccine atau kuai tiao, boleh. Kalau mau kecil-kecil seperti indomie juga boleh. Seperti ini ya, lakukan sampai habis. Kemudian nanti kita buka satu-satu. Nah, beginilah hasilnya setelah kita buka satu-satu. Dan sekarang saya akan mempraktikkan dengan cara penggilingan mesinnya. Nah teman-teman, setelah semuanya kita pipihkan seperti ini ya, masih kelihatan tebal-tebal, sekarang kita masukkan ke gilingan langsung. Ini gilingannya saya pakai nomor 4 ya, ketebalannya saya pakai nomor 4.
sudah turun. Ini hasilnya, tebal nomor 4. Sekarang kita potong-potong menjadi ukuran middle. Ini ukurannya terlalu panjang, jadi saya akan potong. Oke, sekarang kita nanti masuk sekarang bagian pemotongan. Oke, terus keluarnya seperti ini. Taburin aja dengan segitu biar tidak saling lengket. Kemudian taruh ke wadah dan lanjutkan penggilingan semuanya ini sampai selesai. Nah teman-teman, mie telurnya atau fettuccine-nya sudah selesai digiling. Sekarang waktunya kita merebus. Direbus dalam air mendidih. Ini airnya sudah mendidih ya, dan saya kasih sedikit garam tadi, dan sekarang waktunya kita memasukkan pelan-pelan karena panas. Kemudian aduk-aduk sebentar biar tidak lengket ya. Ini direbus kira-kira sekitar 2 menitan. Jangan terlalu matang, nanti jadinya lembek. Kalau mie telurnya sudah mengapung seperti ini, kita tiriskan. Tiriskan, siram sebentar dengan air dingin biar proses pemasakannya berhenti. Kalau sudah tiris seperti ini, taruh sedikit dengan minyak goreng. Kemudian lakukan seperti ini biar minyaknya merata. Kenapa? Kalau ini dikasih minyak goreng biar tidak melengket, karena setelah ini saya tidak akan masak semuanya karena terlalu banyak, dan sisanya saya masukkan ke freezer. Jadi di dalam freezer tidak akan lengket. Nah teman-teman, inilah jadinya mie telur buatan saya. Hasilnya memuaskan, nggak kalah bagusnya dari yang kita beli di toko-toko. Bahkan ini lebih bersih, lebih sehat dan lebih hemat. Jangan lupa ya teman-teman, dicoba resepnya, kemudian ditekan tombol like, share dan subscribe bagi yang belum subscribe agar tidak ketinggalan dengan resep-resep saya berikutnya. Selamat mencoba dan terima kasih.